main bola. Batu karas, ini bola. Hai Lur, masih di hari kedua di Pangandaran, tepatnya setelah body rafting di Citumang, kami pun lanjut ke pantai Batu Karas. Meskipun di pantai Batu Karas sedang hujan, kami tetap suka cita bermain air dan ombaknya. Maklum, kita adalah klub anti kering. Pantai Batu Karas ini sangat recommended banget untuk para wisatawan yang ingin berenang atau sekedar bermain ombak pantai, Lur. Bahkan ombak di sini juga sangat cocok untuk bermain olahraga surfing. Biasanya di Pantai Batu Karas ini banyak sekali turis-turis mancanegara yang bermain selancar atau surfing, Lur. Tapi berhubung sekarang masih masa pandemi, maka sangat jarang, bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali turis mancanegara yang berkunjung ke tempat ini. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik Batu Karas sendiri, pantainya itu landai dan jauh. Jadi di bawah juga ini pasir, jadi aman, kaki enak, lembut, dan ombaknya ini gede, ini gede. Jadi banyak yang buat surfing di sini. Dan karena ini bentuknya seperti teluk, jadi aman untuk berenang. Ini kita udah terlalu dalam, terlalu jauh dari bibir pantai. Tapi ini dalamnya cuma berapa? Saya masih jinjit, masih bisa. Nah, ini dia seruan kami hari ini. Setelah puas bermain di Pantai Batu Karas, kami pun segera pulang ke hotel tempat kami menginap, Lur. Tapi sebelum ke hotel, kami sempat mampir ke Pantai Timur, tepatnya di Pasar Ikan untuk makan malam bersama keluarga. Di sini terdapat banyak sekali rumah makan yang menjual masakan seafood, Lur. Dan salah satu rumah makan yang menjadi favorit kami adalah Rumah Makan Karya Bahari. Harga dan masakannya cukup kantongable dan enak edun. Pokoknya mah, kalau main ke Pantai Pangandaran, wajib coba kuliner ke tempat ini ya, Lur. Tapi ingat, jangan terlalu kalap juga ya, Lur. Terutama yang memiliki kolesterol tinggi, bisa bahaya. Saat weekend, tempat ini biasanya sangat penuh. Bahkan kadang kita harus antri untuk sekedar mendapatkan tempat duduk. Beda pada saat kami berkunjung saat ini. Banyak kursi kosong, jadi kami pun bisa langsung mendapatkan tempat duduk dan segera memesan menu yang tersedia di rumah makan ini, Lur. Dan asyiknya lagi, pelayanannya jadi cepat, Lur. Dan tidak perlu menunggu lama sampai pesanan makanan kita datang. Sekian video kami saat ini ya, Lur. Masih ada video-video berikutnya tentang keseruan keluarga kami saat berada di Pantai Pangandaran. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, Lur. Support dari kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.